Yo guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau buat tutorial cara membuat polling di story Facebook. Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya, tonton terus video ini. Tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Facebooknya ya, karena kan kita mau buat story di Facebook ya kan. Oke, setelah itu teman-teman pilih di sini buat cerita ya, yang ini buat cerita. Kemudian teman-teman di sini pilih foto yang ingin teman-teman buat untuk storynya ya. Nah, misalkan kita buat yang ini gambarnya. Setelah itu kita pilih di sini stiker ya, yang paling atas. Kita pilih stiker yang paling atas ini ya teman-teman. Sudut kanan paling atas, kemudian teman-teman pilih polling. Nah, di sini teman-teman tinggal ajukan pertanyaan. Misalkan kita buat thumbnail. Custom ini keren. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih tanda tanya. Apakah thumbnail custom ini keren? Jadi jawabannya ya atau tidak. Oke, kemudian kita pilih selesai ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita atur posisi pollingnya. Kita buat di atas ataupun di bawah. Itu terserah dari teman-teman ya, sesuai dengan selera. Kemudian kita pilih bagikan ya, yang paling bawah sebelah kanan. Nah, di sini lagi memproses. Nah, di sini teman-teman klik OK aja. Nah, di sini polling di story kita sudah kita buat ya teman-teman, dan ini dia hasil. Oke, mungkin demikian aja tutorialnya. Bagaimana cara membuat polling di story Facebook. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih.